Kontingen Indonesia yang tergabung dalam Satuan Tugas Perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan, berhasil menjuarai Small Arms Shooting Competition, SASCO, 2022 yang diselenggarakan oleh UNIFIL di Nakoura Firing Range, UNIFIL Haki, Lebanon, Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022, Merah Putih mengalahkan kontingen negara lain seperti China, Korea Selatan, hingga Malaysia. Komandan Kontingen Garuda, Konga, 23P UNIFIL, Kolonel Infantri Fikri Ferdian mengatakan, kontingen Indonesia berhasil meraih juara pertama dan kedua dalam kompetisi menembak senjata kecil yang berlangsung selama 3 hari. Kompetisi ini diikuti oleh seluruh Troops Contributing Country, TCC, pada misi UNIFIL, antara lain Prancis, Spanyol, Finlandia, Italia, Irlandia, Ghana, Tanzania, Malaysia, Korea Selatan, China, India, Nepal, Sri Lanka, serta perwakilan dari Lebanon Armed Forces, LAF. Posisi pertama diraih oleh Satgas FPC TNI XXVN2 dan posisi kedua diraih Satgas Yonmex TNI XXIP. Sementara posisi ketiga diraih oleh kontingen Irlandia, kata Kolonel Fikri dalam keterangan tertulisnya dikutip dari situs resmi TNI AD, Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Kontingen Indonesia, kata Fikri, juga mendapatkan penghargaan The Best Shooter yang diraih oleh Serka Novian Budianto. Saya ucapkan selamat atas prestasi yang dicapai dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit yang telah menunjukkan profesionalisme prajurit TNI kepada dunia, katanya. Fikri berpesan kepada seluruh prajurit yang sedang menjalankan misi di UNIFIL agar tetap menjaga nama baik TNI dengan terus berdisiplin dan selalu menunjukkan yang terbaik di setiap penugasan. Tunjukkan kedisiplinan dan integritas kita sebagai prajurit TNI yang disegani dan dipercaya dalam menjaga perdamaian dunia, katanya di hadapan prajurit Konga 23P.